Hampir setiap pagi, para siswa sekolah menengah ini selalu berkumpul di markas Polsek Ciberem, Kota Sukabumi untuk memanfaatkan sambungan internet Wi-Fi gratis untuk belajar daring. Sekolah secara daring atau online masih dilakukan di Kota Sukabumi bagi siswa menengah karena belum memungkinkan untuk belajar secara tatap muka. Satu persatu siswa dari sekolah berbeda ini pun memanfaatkan Wi-Fi gratis Mapolsek untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Para pelajar mengaku sangat terbantu dengan disediakannya jaringan internet gratis ini karena orang tua mereka pada umumnya kesulitan untuk membeli kuota. Untuk misi kuota berat orang tua kan. Iya. Sarana Polsek yang menyediakan Wi-Fi meringankan, gratis. Meringankan sih. Tapi kan enggak semua orang bisa ke sini juga. Kan pasti dibatasi. 15 Mapolsek dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi Kota ini menyediakan Wi-Fi gratis dan ruang khusus bagi para siswa yang akan belajar daring. Program ini terus berlaku hingga nanti proses belajar mengajar secara tatap muka sudah mulai dilangsungkan. Seluruh Mako-Mako Polsek, ada 15 Polsek di jajaran Polres Sukabumi Kota, kita menyediakan Wi-Fi gratis untuk membantu anak-anak yang tidak punya akses internet dalam proses belajar mengajar daring ini. Nah, kami berharap tidak ada alasan dan tidak ada kesulitan bagi masyarakat untuk melakukan, meneruskan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID ini. Hingga kini, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Kota Sukabumi masih menjalani proses belajar mengajar secara daring. Belum ada kepastian kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilaksanakan. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.